Bangun hari ini rencana gue bakalan oplas ya. Tadi gue sempet chat si Bu Bella, terus gue bilang, Bu Bella di mana? Di RS katanya guys. Aku pengen ditemenin oplas, bisa? Oke, okay, ntar kabar aja kalau di RS. Muter-muter ini ya. Ayo, silakan, ayo, Pak, silakan. Motornya beda. Selawak banget. Lah, kenapa itu bisa kayak gitu? Tambah tinggi tuh tabrak. Pak jangan Pak, wah cari gara-gara nanti kita yang muter Pak, serius. Kemana ini? Ah, aku sih mau oplas. Kirain mau begal. Kita IMS jadi fraksi ya? Iya yeah, tuh. Udah begal, aku begal balik aja. Canda. Papa. Belele di mana? Di lantai 2 Pak. Ada suara. Saya udah sama Bu Bella. Boleh temenin aku sekarang? Iya. Oke. Okay. Temenin apa Pak? Temenin mendekati Bu Bella. Oh salah, maksudnya temenin oplas. Oh iya, iya oke okay, di copy. Oke. Okay. Ini aku otw RS. Ayo, aku ini mati. Pak Yuji. Kenapa? Halo. Pak Sky? Mau oplas kah? Iya betul. Mau oplas kah? Betul. Mau janjian ganteng kah? Enggak. Ganteng aku aja. Udah janjian sama si Bu Bella sama Bu Lele nih. Betul, aku mau nonton. Aku nonton. Emang enggak apa-apa ya kalau banyak-banyak? Aku pengen lihat doang, lihat yang rubuk. Aku pengen lihat yang ngoplas doang. Oh. Weh. Aman. Mohon back to benar-benar IMS fraksi. Salah itu. Salah ya. Harus jadi gimana? Kurang mulus, jadi itu kurang montek. Kurang mulus. Sih. Kurang kiri dikit ya. Enggak nah, FUP itu, dong. Itu bisa pakai otot kontrol lama sebentar ya. Jadi biar ini. Di copy parting. Siapa yang nadain, Bang? RS kita. Pak sama Pak ini ya, Pak namanya? Supri. Pak Yugi pengen tambah jelek apa tambah ganteng, Pak? Gue yang ditanya Supri yang kenalan. Pengen tambah ganteng apa yang tambah jelek Pak dioplas lah. Tambah ganteng dong. Pak Supri mau narik lagi kah? Narik lagi. Backup sinyal. Lihat sing anu sih, lihat di luar sih. Kram satu. Aman. Lantai 2, geng. Mendepak, geng. Kram. Lu udah tiket toplasnya udah belum? Minta dong. Lah, minta gua. Minta yang lain. Ada. Halo Pak Gazi. Halo. Luigi. Halo. Halo. Bu Bella di mana? Udah di mana, Pak? Aku di saya di ruang oplas. Oh, ini dekat ruang oplas nih. Akhirnya. Tuh ada yang oplas juga nah. Tuh. Akhirnya kita bertemu Bella setelah sekian lama. Akhirnya iya. Pak Boris, apa kabar Pak Boris? Ini ayang aku, Pak, ayang aku. Pak Boris, apa kabar? Ayang aku ini punya ayang aku. Bu Bella yuk, mau sekarang? Boleh? Bantuin aku? Boleh, bentar saya ada di dulu ya. Ada Bella izin bantuin Pak Luigi oplas dulu ya. Aku radionya apa dong? Udah sekalian berarti. Oh iya. Iya dong, aku kan sayang Pak Botak. Ini Pak Boris, aduh aku fotoin ya ke Pak Dika ya. Ayo. Bapakku. Daddy Sugar. Wah Pak Dika, lihat Pak Dika. Kapok, itu Pak Dika sayang. Langsung aja Bu Bella. Ya bentar ya. Semana Bu Lele? Padika. Ini mukanya Luigi ini nomor berapa sih Bu Lele? Nomor apa tuh? Ayang aku. Astaga. Lupa. Apa? Nomor togel maksudnya. kita kan mau togel ini, enggak punya duit kan kita? Aku ya. Suka pasang lilin sih kalau kayak gitu.
Pak Luigi ini pengen ala opa. Wah, ini siapa pakai helm? Woi. Astaga, Pak Supri ini, Pak Supri. Helmnya dicopot. Enggak, ini si Mat, Pak Mat. Loh, kok tahu Pak saya pakai helm loh, Pak? Tuh ada tato tuh kelihatan di tangannya. Oh iya. Eh? Curang. Heh, kok gitu oh, sih kok oh, enggak ya? Enggak boleh. Maafkan saya, Dewa. Bukan saya. Saya menjauh, Dewa. Bentar ya. Pak Mat rajin banget, Pak Mat. Saya baru masuk, rajin gimana, Pak? Malam aja tiduran di sono tuh di dekat ruang IGD tuh. Oh, ngantuk, ayo, Pak, itu kecapean saya. Oplas. Saya enggak bisa oplas ya? Sebentar, Bu Lelinya lagi ngelamun nih. Lagi enggak tahu lagi ngapain. Saya mau ganti kulit. Kulit saya terlalu putih. Luigi. Kenapa Pak Gazi? Ikut-ikut kayak gini. Gini. Kenapa Pak Gazi? Ada yang oplas ya? Saya mau oplas. Oh, oke. Okay. Saya dikira Pak Asmo terus. Iya, mirip Pak Asmo itu makanya. Nah, sekarang sudah semua lancar. Ayo, let's go. Sudah belum? Let's go, sudah. Sudah. Makasih, Pak Dika. Aduh, apa ini fotografer lagi? Aduh. Ayo Pasmo, semangat Pasmo. Waduh, ini udah kayak mau syuting ini. Ini before afternya nih, setelah oplas. Ini beforenya nih. Ayo Pak Botak sayang, oplas yang benar ya. Ready kah? Astaga. Jangan depak saya, Paska ya. Aman. Pak Luigi pastikan makan minum dulu sampai kenyang. Oh iya, betul. Tanya dulu dong, mau kayak apa gitu. Looksnya mau kayak apa, Pak? Biar saya bantu. Looksnya terserah Bu Bella aja lah. Kok saya, Pak? Iya. Gimana ya ngomongnya? Asik. Maksudnya ya cewek lebih tahu yang lebih ganteng kayak gimana gitu. Oh, gitu. Tanya Bu Lele aja itu mah. Saya seleranya kayak Padika. Padika kan jelek. Astaga. Atau nih, kayak bilang tas saya nih. Ntar jadinya babi dong. Coba naik belakang. Mat, make up tinggal dulu, Mat. Pak Luigi, saya bantu ya, setahu saya ya. Aku looksnya pengen kayak opa. Iya. Serius. Tapi aku sebenarnya pengen looksnya kayak apa yang Bu Bella mau. Jangan, Pak. Jangan. Saya enggak pernah bantuin orang oplas. Oh, ya udah deh. Tapi nanti jadi gimana? Jadi opa kah? Enggak, saya cuma bantu apa setahu saya nanti ya. Hasil akhirnya kan tetap keputusan Bu Bella. Iya, benar gitu. Oh, keputusan akhirnya Bu Bella ya? Iya enggak, iyain aja Bu Bella. Mending sama ibu saya. Ibu saya lebih jago. Coba ibunya, tolong panggil. Sama siapa? Ibunya, maknya. Udah pernah ketemu kah? Belum. Nih, bentar. Ibunya bentar lagi ngerasukin dirinya nih. Tadinya sih aku pengen... Aduh, terasa sesuatu lagi. Aduh, menyeramkan sekali ya. Udah ada devil-devilnya. Tadi katanya minta oplas. Iya, Bude. Bude, aku pengen oplas, Bude. Oplas, yuk. Ini Onti, ini ada yang mau oplas, Onti. Onti, aku mbak. Aku looksnya pengen kayak opa-opa, Bude. Ah, aku seleranya sih bule ya, soalnya dulu suamiku kan penjajah hatiku. Astaga. Bude apa aja yang penting itu, bagus, Bude. Makan, minum dulu toh sampai kenyang, terus jangan stres yo. Oke, dikopi. Langsung aja nih ya, mulai ya. Tadinya aku pengen oplas sesuai apa yang Bu Bella suka gitu. Ya udah enggak jadi. Aku bantu setahuku toh, nanti finishing look-nya terserah Bu Bella gitu piye. Iya. Jadi biar ada gambaran ya. Ayo. Oke, sudah. Kita mulai. Ibunya itu 45. Yo, 45. Dari mana dulu nih ada? Apanya tuh yang 45? In hand. Ibunya 45. Sebentar. Bukan kayaknya toh Pak Luigi. Sebentar, ada ibunya 45. Aduh, nih. Aku pasti pagi udah dipanggil.
Ini ibunya udah 45 nih. Ibunya 45 tuh, nah bapaknya terserah Pak Luigi, sukanya yang kayak gimana. Bapaknya yang ganteng dah. Eh, lu ini ya, bilang. Ini ya. Ah, elek tenan, Pak. Jelek. Pak, Pak Supri tolong jangan geser saya. Jelek. Jelek. Yang mana dong? Wih. Ayo cari yang opa-opa. Oh, si, si. Skinnya tuh. 31. Skin, skin. Skinnya dulu. Skinnya 26, 26, Pak. 26 ya? Dan putih kinclin kayak opa Korea. Oh. Nah, kinclin. Ya toh. Pas ya, ya. Opa toh. Opa, opa. Nah, mukanya nanti sesuai selera bapak. Bapaknya pilih sendiri yo. Ah. Pokoknya ibunya kalau mau handsome, ya itu tadi 45, bapaknya terserah bapak. Ini paling ya, ya nggak sih? Eh, yang opa. Opa-opa nomor berapa? Gak tahu. 31 coba. Apanya? Coba 31. Yang paling atas. Yang bapaknya kah? Yang bapaknya. Iya, bapaknya. Ini paling. Eh, nah. Emang ini ganteng ya? Ini bukan sih? Enggak ya, nggak ganteng ya? Bukan tapi ya? Pokoknya mater ibu E itu 45 tuh handsome. Gimana dong? Kuncinya itu pokoknya di skin itu 26 itu sudah pasti opa-opa. Qualified to be opa-opa. Kalau gini? Handsome. Eh, itu handsome tapi kok kayaknya sama aja sama Pak Luigi yo. Iya sama aja cuman ada perbedaan dikit-dikit. Yo. Kita belum. Sopo iki ya, Bu Lele ka? Apa? Kenapa? Ora popo. Ora popo. Wis. Eh, kamu ngomong ya jangan di radio ya. Ini kah Bu Lele? Bu Lele ini kah? Gak terserah bapak ya, emang aku pacarnya bapak. Bu Bella mana Bu Bella? Nanya-nanya. Enggak kan? Astaga, katanya hasil gitu. Akhirnya kan. Pokoknya tak bantu gitu. Halo, bulutnya nyamuk-nyamuk. Pak Sky, yang kayak opa-opa nomor berapa nih bapaknya, oh, ibunya? Kulitnya. Ya, kulitnya berapa? Kulitnya udah bener itu, Pak Luigi. Mukanya dong, biar ditanya aku. Mukanya itu bapaknya dia confused. Bapaknya berapa bapaknya? Sudah tahu. 31. Ini udah 31 nih bapaknya. Oh, kalau gitu madernya coba diganti, mungkin memang tidak cocok. Settingnya aku ini kalau kotoran tuh di kayak dari lengkungan leher, mulutnya, pipinya. Oh, Pak, itu halus di setting. Ya, Bapak setting sendiri mau monyong kek, mau pesek kek, mau jelungup kek, di setting sendiri. Ini ada sinyal enggak? Yo, aku nanti di sini nih. Oh, ya ya. Gantengan mukaku, Pak? Enggak. Ya, kamu ganteng. Udah puaskan kamu. Kamu pasti terbang melayang tuh, tak puji. Enggak. Padikan. Kembar. Terbang melayang tuh. Ada sinyal. Palingan gini. Makeup Bu Lele. Gimana Bu Lele kayak? Itu sebenarnya paling gitu rambut aja sih yang diganti tuh rambutnya biar kayak gitu kurang cakep buat muka bapak. Ini loh, bapaknya confused. Tapi kok kayak gini gak berubah sama sekali ya? Itu apa? Emang kayak gitu, itu kan kayak base mukanya bapak. Aduh kok base ya apa bahasanya? Gini bapak, oh, bapak, gitu. Bapak face nya disatuin dulu, di face satu coba, face satu coba. Lo lah, muka borin, coba okay. Coba diulangi 31. Wah oke, okay. Udah dari ini semua. Coba 31 lagi, 31 lagi, 31 coba. Ini? Nah kan, udah bener, ganti kulit ya. Udah ganti kulit ya. Kulitnya 26. Oke, beda. Tadi emaknya berapa, Bu Lele? 45. Oh ya, ini. Itu sudah ganteng sebenarnya, Pak. Tinggal kayak dimancung-mancungin, dipesok-pesokin. Oh iya, gitu iya. Kalau 45 itu muka cewek, nanti bapak muka cewek, Pak. Muka bapak muka cewek. Loh, kan ini hasil lahirnya, bukan? Opa-opa. Enggak, itu 31 aman. Pokoknya bapaknya 31 berarti. Ya ini udah 31, maknya ya, 45. Ini bapak udah cocok masuk fraksi ini. Terus. Aku udah cocok juga, aku udah cocok belum kayak gini? Udah. Iya kan dulu kan aku juga ini. Apa tuh? Enggak, udah boleh ngomong gitu.
boleh. Hidungnya hidungnya mancungin ya? Terserah papa, papa mau blush, papa mau mancung. Aku dimancung, mancung. Biar kayak bule-bule gitu loh. Aku mancung aku. Enggak nanya bulele. Bercanda, Bu. Bercanda. Kamu tak pukul ya. Ini mancung banget enggak? Siapa kalau wajah papa papa ujungnya menembus ruang sanubari. Ini segini. Udah cukup segitu. Itu oke. Okay. Untuk sinyal yang di guardcode itu harus di backup ya. Lah, kok di jam ini, Sir? Sinyal di 825 suspeknya tidak ada. Duh, aku lagi ngajarin Pak Luigi loh. Ah, kamu lihat kan kamu bisa ngajarin kan kamu ganteng. Dia butuh kegantengan. Nih, ini kamu udah lumayan kan? Yo. Udah itu. Tapi apa yo? Mukanya kurang tirus. Mukanya kurang tirus. Gimana berarti? Itu ciknya ya? Tapi cik pariyo bilang gak sumpin dari cawe. Bapak mau kuat. Kalau bapak pengen kompe, bawa matanya mata hitam, yang hitam semua pak. Jangan deh. Jangan. Boleh. Nanti di sledding sama Pak Mayo. Ini udah cik belum? Udah tirus belum segini? Coba Baim kamu yang lurus mukanya. Pak, rambutnya ganti kayak saya kok. Kembar kita ganti. Enggak, jangan kembar-kembarin. Oh, kurang tirus enggak sih ini mukanya kayak square pen. SpongeBob. Alisnya kok naik atas gitu, Pak? Alisnya enggak loh, alisnya rata tuh. Masa Bapak naik atas gitu? Iya, alisnya mungkin mempengaruhi ya. Bisa kalau enggak pakai kacamata kayak orang sipit lihat dah. Sebentar. Baim ganteng loh, mending bapak ini belajar sama Baim. Ini tirus nih, enggak. Enggak, bapak ini kan nih, di alis itu kan, pas alis itu bapak nol aja, cuman di kulitnya. Mana alisnya alis ini. Tuh, sebentar. Eh pak, aku gantengin ya pak. Iya boleh. Alis gak ada nih, enggak alis gak ada. Ada. Eyebrow. Oh, gini ya. Ya, ini ke bawah kan? Di nolin. Nah, kan keren tuh kayak gitu. Nah, ya. Kalau ini kan gue ganti warna nih, warna aku coklatin. Nah, kayak gitu aku tuh. Ini nih, gini, kayak gini. Ya, coba ganti rambutnya dulu, Pak. Rambutnya ganti, Pak, coba. Sebentar. Biar kelihatan keren dulu. Kita jadi kita cocokin sama muka Bapak dulu, rambut yang bagus yang mana. Jangan itu, kayak cewek. Rambut topa dah. Bebas mau mana aja. Nah, Bapak coba pakai kacamata kayak saya, Pak. Kacamata yang kayak saya, Pak. Enggak mau nanti kembar, Roy. Nanti kembar, Roy. Coba Bapak ganti kacamata dulu, Pak. Ganteng Pak sumpah, Pak. Coba. Enggak, kacamata jangan sama warna hitam, jangan sama warna putih. Bapak warna hitam. Enggak mau nanti mirip. Enggak. Beda, Pak tuh. Lah tuh ya beda banget. Kan bajunya kamu sendiri lihat pak, gimana sih? Oh ya, bentar. Ini Bunda Lele sama Bella masih ada? Gak tahu aku. Yah, kalau aku cancel ini gimana? Masih bisa nggak? Gak bisa dong, tiket oplasnya kebuang. Aduh. Ini kah? Bebas. Coba pakai kacamata dulu pak. Udah kah? Belum. Coba pakai kacamata. Bagus kacamata video. Ganteng dah kalau pakai kacamata. Sudah ganteng belum? Ganteng. Ganteng loh pak Sui. Aduh. Enggak udah. Itu loh. Kaget ada Bu Bella toh. Aduh nggak bisa ngelihat. Aduh gimana ya? Ini bapak. Yang muter balik dulu bentar. Oke, udah. Terus ke yang gambar kamera, terus mukanya bapak klik foto dulu sekali, terus foto lagi. Udah. Aduh, nggak balik lagi bisa, nih. Bisa, kan? Benar. Coba tolong geserin dikit deh. Waduh, nggak bisa. Aduh, tiket oplas saya ini angus nih. Aduh,
Yura ini kan, kan nanti kan mukanya udah ganteng nih. Nanti kita seti bantunya kita ke toko rambutnya ya, nanti ganti di toko rambut bisa kok. Gak memancungin lagi apa gimana gitu? Bisa bisa mau ganti apa bapak? Emang di bapak pengen nambah apa lagi? Udah lah. Belum belum mana aku nggak bisa lihat tuh Bella. Kurang apa emangnya? Kurang perhatian. Eh aku nggak bisa lihat demi apapun. Boleh geser nggak? Geserin aku dikit tapi jangan ditonjok. Di 19 yang di SS itu dekat apa namanya daerah terlarang lu di TKP. Kopi Parudi di atas jalan. Di rambut yang cocok nomor berapa ini? Halo, ada orang nggak sini? Waduh, operasinya lama ini. Apa? Ini rambut yang cocok dulu deh, nomor berapa nih? Coba geser, nah itu Korea geser, itu. Coba. Aku nggak bisa ngelihat soalnya. Asik. Ini Ibu Lele ya tadi ya. Jangan jangan pakai rambut Brimo, itu Brimo mana pakai rambut kitten aja. Bu Bella nomor yang mana Bu Bella kalau suka stop ya Bu Bella. Aduh saya nggak tahu Pak rambut cowok. Ya maksudnya nah, kelihatan dari look. Nah udah itu aja. Serius serius saya nggak bisa lihat nih serius serius. Nah cocok itu keren udah. Eh nah, serius itu keren tuh. Serius serius, serius. Dari ketawanya ketawa jahat sih. Bentar, aku pengen nopas. Aku pengen dikit nopas. Gimana dong please. Geser geser aja pak. Itu mah selera bapak. Aku gak bisa ngelihat soalnya Bu Bella. Coba 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 geser lagi Pak Luigi. Kopi pahat ya. Nah ini keren juga nih. Keren keren. Ini opa-opa kah? Enggak sih, enggak opa sih. Coba yang opa. Opa, opa terus, terus. Nah, itu tadi, tadi. Ini. Nah, ini keren juga nih. Iya, kayak pamat tuh. Allahu Akbar, belum selesai. Aku enggak bisa lihat Bu Lele. Tuh, Bu Lele dia enggak bisa lihat Bu Lele. Sih sebenarnya ya, tapi ini udah ganteng. Nanti kalau nggak suka minta tiket lagi. Waduh. Oh iya juga sih. Udah bagus itu. Udah keren itu udah. Tinggal ini ya kah? Tinggal rambutnya aja nanti ke toko salon kah? Salon kok. Salon ya. Itu bisa ganti di salon. Yang penting tuh mukanya sudah pretty boy. Sudah kah? Nanti mata juga kan? Soft lens. Beneran nih? Iya coba ngaca dulu ayo. Gak bisa lihat. Sama Pak Botanya udah, Pak Bota ini udahnya. Ah udah, beneran. Rambutnya? Coba dilihat dulu. Iya nanti rambutnya di salon Pak. Oh iya, udah tak tendang lo. Bismillah ya. Dah, cepat dicek. Wow. Wih. Baca dulu, dah ganteng belum? Ganteng nggak Bu Bella? Nah Bu Bella, ayo jawab. Loh udah lo. Udah suka kan? Backup koordinat 5001 ya pak. Antar ke ini yuk ke salon yuk. Gang sana ke salon berdua ya. 5156 sudah di backup belum? Mau backup sih nggak lebih lama? Udah ada satu IMS itu. Udah Bella. Sebentar soalnya dari nggak enak dari tadi belum backup sinyal. Gak apa-apa, gak usah. Saya. Kamu kok gak enak? Sinyal banyak aman kah? Astaga. Yang di 5001. Bu Lele udah ambil aja ya? Udah tadi udah. 1, 2, 3, 4. Udah cocok kok rambutnya. Hah? Udah apa? Ya itu selera. Nanti di jalan semuanya ya. Serius ini udah cocok kok rambutnya? Jangan lupa makan minum. Eh udah ganteng kamu udah kayak warga nu. Warga lama. Warga lama. Perasaan kalian tinggi-tinggi tinggi dah. Udah ada perbedaannya daripada semua ya. Udah ada perbedaan dari Pak Asmo kah? Udah. Sekarang udah. Tiap orang ketemu pasti Pak Asmo ya? Bukan Pak, ini saya lagi Pak. Udah selesai belum oplas ya? Udah kayak gini lihat. Udah ganteng. Yaudah aku mau oplas dulu, minggir ya. Kamu oplas terus, kamu mau jadi kayak aku. Minta dong tiket oplasnya Pak Sky. Aduh aku udah ini Bu Lele. Pak Sky minta tiket oplasnya Pak Sky. Bu Lele, backup sinyal yuk. Ayo. Sabar. Ke salon dulu bentar. Banyak lagi alingin. Aku udah mau cabut ini anakku udah meronta-ronta ini. Tadi ada rambut keren. Cobain satu, tolongin aku Bu Lele ke salon ya sebentar yuk.
Hah? Masalahan sebentar yuk. Sambil backup sinyal. Ayo aku sekalian ke Garkot. Bye bye Bu Lele. Gue bilang aku Garkot. Emang boleh ya pakai tas sesuai wajah ya? Siapa yang ambil mobil? Bella. Gue beri ya all plus guys. Ya, mobilnya kesantet guys. Kita balikin aja mobil ke Bu Lele. Bentar, gue mau ke salon dulu ganti rambut atau apa gitu ya. Bu Lele. Yuk, backup sinyal Bu Lele. Ah, lagi kosong sinyalnya. Kesalon, ayo. Kesalon, ke ground dulu yuk. Oh iya, iya, ayo. Bu Bella kena santet. Oh, kamu tahu Bu Bella kena santet? Di depan aku. Nah, di depan kamu gimana? Iya, di sini tadi kalau santetnya. Apa ya? Ini siapa sih? Ini saya, Luigi. Ini Luigi. Iya betul, ini Luigi. Aku baru oplas Bu Lele. Tadi sama emaknya sih dibantuin. Oh, pantesan. Aduh, kaget Pak. Saya kira tadi siapa. Gimana Bu Lele? Udah agak sedikit ganteng kah sekarang? Udah sih, mukanya udah kayak opa-opa kan. Bu Bella malah kesantet, Bu Lele mau ngantar aku ke salon. Oh, tadi mukanya juga sempat kesantet ya waktu oplas ya? Si Bu Bella? Iya, sempat kesantet sekali tadi. Oh, pantesan. Di sini kak barber? Salon? Ini ada di kiri nih. Ini ya? Iya, betul. Udah yuk. Tapi tadi kata Bu Bella ini rambutnya udah bagus, tinggal apa sih? Saat pertama kali, hah? Tadi kata Bu Bella ini rambutnya udah bagus. Memang udah bagus, tapi kan maksudnya kalau Bapak mau ganti ya silakan. Waduh. Ini bagus nggak? Enggak ya? Ini bukan ya rambut Bapak yang lama ya? Bukan. Tadi tuh ini ya? Matanya Bapak itu banget, lebar banget ya? Mau disipitin kah? Hah? Bagusan sipit gak sih? Opa-opa bukannya sipit ya Pak? Boleh. Rambutnya Bapak di kenapa? Putih kah? Kayak ini boleh gak sih? Belum boleh, nanti kalau trainee aja. Ah, kalau Bapak... Oh ini keren juga Bu, kalau putih sih sebenarnya. Ya kalau Bapak mau, wah jangan terlalu putih. Kayak saya aja gini abu-abu, gini abu-abu tua. Gini? Iya, kalau kata Pak Dika, abu-abu monyet. Wih, keren juga nih. Jangan-jangan putih banget, Pak. Nanti takutnya dimarahin sama komdis. Segini, udah abu-abu belum? Untuk sinyal yang di Garkot itu... Kurang tua dikit. Udah clear juga, Pak, itu. Sini? Ada, boleh lah. Dan sinyal baru. Rambutnya udah ini kah, Bu Lele? Boleh, tuh ganteng. Pakai jenggot jangan? Selera sih Pak, Bapak mau kelihatan rapi atau yang badass gitu? Ya itulah, bad boy.
Bapak suka Korea-Korea gitu ya? Ya, suka. Oh. Sebaiknya Softlens suara apa ya? Selera, Pak. Ya, tapi selera Bu Bella bukan saya, Bu. Yang jelas seleranya Bu Bella pasti Indomie, karena Indomie selera. Apa tuh? Hahaha, 1-2 kali memang lucu, 3x4, 12. Ha. Atau apa ini, otak saya lagi konslet pagi-pagi disuruh kerja. Kelihatan sih, Bu. Udah kelihatan lemes-lemes gini, konslet otaknya. Tadi mau keluar kota kah, Ibu tuh? Enggak, saya baru ke kota. Ya itu waktu mau on duty. Masih dipegang di garpet ya. Gini Bu, gimana warna? Garpet bukan tadi udah clear ya? Boleh. Tadi yang pegang siapa yang di garpet? Nggak boleh pakai makeup. Saya cuman ada mungkin ya ada pukul-pukulan Pak itu Pak. Kaget saya. Bibirnya lipstikin jangan. Bebek, tapi kalau saran saya mungkin jangan terlalu merah ya. Segini? Kalau segini? Pakai lip gloss aja, Lip gloss ya. Izin makeup di 4-4. Kalau jenggot? Apa? Nih. Aduh, rebutan sinya. Kumis tipis tipis. Ditumin banget ya, IMS banyak banget. Yang di kafe kalau sudah di makeup. Jenggot tipis-tipis ya. Bu Lala mau backup sinyal kah? Keganggu nggak sama aku? Enggak, rebutan sinyal gitu mah saya lemot, Pak. Lebih gercep ibu saya. Ini sebenarnya itu udah mancung kan ya? Tinggal apa lagi ya? Blemishes itu apa sih? Itu mah... apa ya? Oh, yang kayak makan daging-daging itu ya? Apa sih yang kayak bintik-bintik? Bintik-bintik ya? Ini saya keriput banget, Bu. Ah, masa keriput? Enggak. Nih. Emang iya? Aduh, Pak, maaf, Pak. Mata saya jelek. Nih. Oh iya, keriput. Jangan keriput. Bapak masih muda. Ini apa ya? Complexion tuh. Apa? Complexion? Kurang tahu, Pak. Weh, buset. Kaget saya. Ada. Itu kayak itu gak sih, kayak apa sih, kayak tanda lahir gitu loh. Ya, yang betul, kayak betul. Bekas-bekas, apa sih, kayak luka sayat gitu. Kalau bintik-bintik kayak gini bagus gak sih diadain? Enggak. Boleh, tapi kayak bule, Pak. Iya ya? Iya, kalau mukanya bule cocok, tapi kalau mukanya Asia, opa-opa gini kayaknya enggak cocok. Kalau cesira apa ya? Bulu dada, Bapak. Oh iya kah? Ibu mau lihat? No. Bapak mau pakai bulu dada buat apa? Enggak. Suatu saat itu mah. Setahu saya opa-opa itu apa ya? Bersih ya? Bulu-bulu, okay. Iya. Bapak kemarin nggak jadi gajian, Pak? Nggak jadi, Ibu udah ngambil gajian? Belum, saya pay kemarin. Berarti harus nunggu paren dong, bener nggak? Iya, nunggu paren. Atau nitip sih, nitip yang... Kan itu paren biasanya malam ya, nitip bisa sih. Oh, nitip bisa ke orang? Iya, mungkin nanti saya diambilin Pak Dika, mungkin. Oh. Saya kalau malam kasih, Pak. Gini paling udah ya, cakep nggak? Gimana bulan? Oke. Kurang hitam tapi nggak ya rambutnya? Boleh nggak sih? Iya, saya takut nggak boleh. Nanti kalau dimarahin kita balik lagi aja, aku balik lagi aja gimana? Oh iya, boleh. Nanti. Soalnya setahu saya yang boleh warnanya aneh-aneh itu training ke atas, Pak. Aduh, gimana ya? Boleh nggak sih?
Pingin banget pasti warnanya kayak gitu. Kalau di fotoin ke Padika nggak boleh, ya udah deh nanti aja deh, gimana ya? Yaudah kita ke RS aja yuk. Udah nggak apa-apa deh, gini dulu aja yuk. Iya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ditegur ya ganti aja. Ganti warna ya. Bilang aja nggak tahu, saya kira boleh gitu. Oke, di kopi boleh. Terima kasih sudah menemani. Maaf ya, saya sambil ngantuk. Yang energetik itu soalnya biasa ibu saya. Coba emaknya panggil. Aduh pak, tadi dia udah kesini pak. Badan saya nanti yang capek dirasukin. Aduh capek banget dirasukin sama mama. Lagi tampilan baru bakalan ada cowok yang mau kamu? Kayaknya ada, apalagi kalau pakai seragam. Oh ya kak? Bukan cowok-cowok berseragam ya? Yang panggilnya Ade, Ade itu ya? Waduh,